bawa apa sih? Kan disuruhnya itu bawa nasi obat merah, ya kan? Terus makanan pelaut, sama bawa upacara. Kok kamu bawanya jeruk sama ikan? Ya, bener kan? Kan kalau ikan kan makanan pelaut. Kalau di laut cuma ada ikan, terus bawa upacara tuh jeruk. Kan kalau panas-panas tuh abis upacara kan makan jeruk tuh, aduh, seger banget. Kok ketawa? Iya, kamu salah bawa, guys. Salah gimana? Iya, seharusnya nasi obat merah itu nasi goreng, makanan pelaut itu bayam, sama buah upacara itu buah apel. Ah, yang bener, Al. Ya udah kalau nggak percaya. Bu Alia, nggak boleh ketawain teman. Udah, ayo berangkat. Iya. Gas! Ibu! Gas, kamu kenapa loh? Datang-datang kok nangis kayak gitu? Ini, Pak. Ibu salah bawa handphone, Kak. Salah? Salah apanya tuh, Gas? Ini. Apa rupanya, Gajah? Galuh, tanya aja mananya. Gas, kamu itu loh. Lawang udah SMP kok masih nangis durung-durung kayak gini. Bukannya sekolah kok malah balik lagi ngopo toh, Gas? Ibu salah bawain bekal. Bukan ini, Bu. Harusnya tuh bawanya tuh nasi goreng, sayur bayam, sama buah apel. Bukan ikan mentah sama apa itu, jeruk. Hah? Masa tuh katanya siapa? Natalia. Aduh, Bu. Terus ini piye? Ah, Magas, kamu masuk sekolah. Amo, Gas. Malu, Bu. Magas, kamu masuk sekolah. Pokoknya kamu harus tetap masuk sekolah. Enak aja kok malu-malu piye, toh. Udah, diam-diam. Tetap kamu masuk sekolah. Sekarang kamu jangan khawatir. Ibu tak lari nyari bayam buat kamu. Gas, sudah naik. Bapak ikut tak nyari bayam. Bapak diamin nih. Yeah, anaknya diamin. Yeah, yeah. Udah diam. Iya. Ibu kan lagi nyari. Nangis kayak gitu. Iya, enggak pergi. Salah bawa gimana? Ya itu, Bayuni benar-benar bawain Bagas nasi sama obat merah, terus ikan mentah. Katanya pelaut pasti makannya ikan mentah. Kan padahal maksudnya sayur bayam. Butut. Bayam-bayam mana bayam? Masih ada apa enggak? Iya, ada. Masih ini. Yowes, dua unting. Cepetan, butuh dua unting. Iya. Aduh, Rek, susu. Enggak keburu waktunya kali, Mbak Yun. Belum juga dimasak. Loh, harus pakai dimasak dulu, toh. Ya iyalah, Mbak Yuni. Bayamnya kan buat sayurnya. Wela, galah, Pok. Kalau tahu saya salah beli kemarin, lah kenapa? Kemarin itu diam-diam aja. Kok saya enggak dikasih tahu, Pok? Lah, saya juga baru tahu dari Bagas tadi. Lagian juga kan Mbak Yuni sendiri yang ngusir saya kemarin. Katanya nggak boleh ngikutin. Udah. Mbak Yun, kalau mau di rumah saya masih ada tuh. Nasi goreng, sayur bayam, sama apel. Oh, yang mau toh Mbak Amira. Yowes, Bagas tuh udah telat loh Mbak Amira. Sekarang rupanya Mbak Amira, yuk. Ayo. Betul, ntar saya balik lagi. Ya kok, duluan ya. Iya. Ramai banget. Ada apa? Mau belanja dulu. Ayo kamu mandi, yuk. Nggak mau gue. Loh, piye toh nggak mau. Iki udah siang loh, ayo cepetan mandi. Yudi pengen mandi barengan Pak E aja, gue. Pak E, iki loh Yudi mau mandi sama Pak E. Ya. Bu E belanja dulu, nanti kamu mandi sama Pak E, yuk. Iya, gue. Udah, Bu E belanja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah tuh, Gas. Kamu malu ah. Masa udah gede nangis loh. Kamu kan udah pakai seragam biru. Ya toh, masa nangis kayak anak kecil. Iya. Tunggu ibu. Iya, ibu kan lagi usaha bentar. Terus juga ibu datang loh. Nah, ibu datang. Lah, iki loh, Gas. Nih, ibu udah bawain sayur bayam, nasi goreng sama apel nih dari uminya Padil. Gas, kamu berangkat ayo. Bagas, kamu masuk. Loh, aku gak mau punya tau. Ibu udah capek-capek. Udah sampai gobes keringet kayak gini nyariin bayam. Kamu kok malah gak mau berangkat sekolah, punya tau. Udah telat, Bu. Jam berapa ini, Bu? Udah, sekarang gini. Kamu maunya apa sekarang? Diantarin sama Mojak.
Oh iya, tenang aja, tenang. Bu, tolong telepon Bang Ojak, bilang anterin Bagas ke sekolah ya. Iya, tapi diam. Capek. Diam. Tak kira lo enggak diam-diam. Coba. Pak belain terus. Ada apaan, Bu, ini? Mas Ojak! Mas Ojak, bisa enggak ke rumah sekarang? Cepat ya, Mas! Ada apaan? Iki lo, Mas. Tolong anterin Bagas ke sekolah. Sekarang ya, Mas, ke rumah cepetan. Hah? Belum jalan tuh anak. Udah gini hari, enggak kesiangan. Ya, memang udah telat, Thomas. Makanya ini minta tolong Mas Ojak anterin Bagas pakai motor supaya cepet nyampe ke sekolahnya. Wes, toh berangkat sekarang, Mas. Cepetan ya, Mas. Iya, iya, iya. Bang. Tadi banyak yang komplain di grup chat anak-anak. Udah, Nok, ceritanya ntar aja. Abang mesti buru-buru mau ke rumahnya si Bagas nganterin dia sekolah. Oke. Bang, lu bagus dulu, Nok. Oke. Nanti, Bang. Ayut, katanya mau mandi sama Pak E. Gak mau, Pak E. Atau mandi, Pak E mau kerja lu, nanti telat. Yudi pengen mandi sama mandi ya sama gue ya. Iya, Pak. Udah, Pak E mandi dulu. Jangan kemana-mana. Mas Pur, teleponnya nggak diangkat. Kenapa emang? Nggak tahu, kan nggak bisa ditelepon. Habis baterai kali HP-nya. Enggak ah, udah aku cas kok semalam. Ih, bukan HP kamu, Kak, tapi HP-nya Om Pur. Kayaknya sih enggak, orang telepon bisa, cuman enggak diangkat. Tuh kan enggak diangkat. Lagi emang kamu ngapain sih nelfon Om Pur? Mau minta antarin kerja? Ya ampun, Kak Jani. Kamu kan bisa order gober. Oh iya, pinter kamu. Ya emang pinter lah. Ompur mulu, Ompur. Ini apaan sih? Demen sama Ompur. Widih, hari ini mentari terbit dengan indahnya. Burung berkicau begitu merdu. Suara ayam saling bersautan. Oh, inikah hari keberuntunganku. Pagi-pagi aku dapat orderan Pak Hajiku. Iya. Eh, John, syukur dah kalau begitu. Beli siput di pelumpang. Udah lu jemput sono pelumpang. Siap, Pak Ji. Ntar aku balik lagi mau ngabisin kopi, Pak Ji. Eh, lu balik lagi jangan kopi doang. Bayar lu jangan lupa lu. Eh, Pak Ji, berjajar-jajar pulau di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Le. Iki kamu udah mandi apa belum sih? Belum, gue. Loh, Pak Iki piye tuh anaknya kok ndak dimandiin sih? Tadi katanya mau mandi sama Bu E, yuk. Ya wis, ayo mandi sama Bu E. Gak mau, Bu E. Ah, tadi katanya mau mandi sama Bu E, yuk. Malah gak mau loh. Jadi pengen makan dulu, Pak E. Ya wis, tapi habis makan terus langsung mandi yo. Iya, Bu E. Ya wis, Pak E. Tante, berangkat kerja dulu ya. Iya, Jan. Kamu gak sarapan dulu? Udah kok, Tante. Gak mau nambah? Itu, bunga aja udah nambah 2 kali. Ih, anak aja, Bapak. Kata siapa? Ini bunga baru ngambil juga. Iya, percaya. Yaudah, Om. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan cek kerjanya. Ya. Wah, hebat. Gak apa-apa, Bu. Masa pertumbuhan. Betul. Ayo cepetan tuh, Le. Mamnya dihabisin iku. Terus habis itu mandi. Gak mau, Bu. Loh, kenapa toh? Yudi pengen makan sendiri. Ya wes, Mam sendiri. Tapi cepetan, jangan dilama-lamain mamnya, yo. Iya, Bu. Ya wes, cepetan habisin.